Cek ya, semoga rezekinya tambah lancar segalanya. Langsung goreng ikan aja ya teman-teman. Nah, ini ikannya aku goreng agak kering ya teman-teman. Nanti kita masak nyemek-nyemek ya. Nah, ini hari ini aku masak macam-macam sayur lagi ya. Nah, ini sayur kol kupis ya teman-teman. Aku cuma pakai bawang putih aja ya. Ini cuma bawang putih keprok-keprok aja ya, nggak pakai ulek-ulek ya. Nah, ini pertama aku masukkan bawang bombay ya teman-teman, sama bawang putih ya, sedikit jahe ya. Kemudian kita kasih air ya. Nah, ini tomat udah aku iris-iris, kita masukkan ya. Bumbunya simpel aja. Gula, garam, penyedap rasa, semuanya kira-kira aja teman-teman ya, selera-selera ya. Sedikit saus tiram ya, sedikit aja. Kemudian cuka 1 atau 2 sendok ya. Kemudian kita tambahkan saus tomat, aku kasih 2 sendokan ya. Tomatnya kurang berasa ya, kasih tahu saus tomatnya lagi sedikit ya. Kita tunggu sampai mendidih ya. Kemudian ini kan kita masukkan agar meresap rasanya. Ikannya gede ya teman-teman, aku potong-potong ya, nggak harus pakai ikan yang utuh ya, sekali-kali pakai ikan yang potong-potong juga ya. Nah, kita masak sampai meresap ya teman-teman. Ada sayurnya, tomat juga ada sayur, vitamin juga ya teman-teman, ini vitamin C ya. Nah, kemudian kita balik ya.
kasih api agak besar ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Aku angkat ya. Dan taruh. Nah, ini aku tambahin ada tomat buah kecil-kecil ya teman-teman. Nah, kemudian atasnya aku kasih daun ketumbar ya. Daun ketumbar. Atasnya sapi. Tadang. Oh, mantap kan? Nah, bisa dicoba ya teman-teman. Nah, dan ini lagi sayur. Tadi aku masak ya, ini palopo ya. Lupa ya. Loba putih ya, teman-teman. Oh, warnanya cantik banget ya. Kemudian ini dagingnya ya teman-teman. Simpel aja ya masaknya. Gak usah banyak-banyak ya, siapnya sedikit-sedikit aja, kurang nanti gampang. Terus ini kulit tahu ya teman-teman. Kulit tahu itu yang apa ya, yang bukan yang kering ya, yang basah ya. Bunga tahu ini sebenarnya lembaran ya teman-teman, tadi aku masukin jadi lonci kacau ya. Kesukaan orang sini tuh seperti ini ya teman-teman, simple nggak ribet ya. Terus kita kasih daun tadi itu ya teman-teman. Tadang, mantap kan? Nah, dagingnya ini toeng-toeng ya. Nah, ini menu hari ini ya. Nah, ini ya teman-teman menuku hari ini. 4 sayur merah merona ya. Nah, ini depan aku ini sayur tahu itu yang kemarin aku bikin. Aku taruh freezer ya. Terus tadi itu aku chipping ya, lumerkan 2 batang. Nah, sayur ini super gampang bikinnya dan hemat. Bisa ditaruh di freezer ya, teman-teman. Kapan-kapan kalau belum kalau itu apa? Nggak cukup sayur ya, kita bisa untuk tambah lauk pauk ya. Nah, digoreng seperti ini kriuk banget ya luarnya, dalamnya lembut banget. Dicoba ya. Jangan lupa dukungannya ya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih bagi yang sudah support main pesek ya. Semoga rezekinya tambah lancar segalanya. Amin.